Assalamualaikum. Teteh, mau sebentar waktunya bisa? Ini saya mau nanya ini, Teh. Nih, ini ada tiga di sini. Tanya ke sini, guys. Mas, maaf. Ada apa? Maaf ya. Apa itu? Ini kan di sini kan ada tiga lah. Apa ini? Lambang apa ini namanya ya? Nah, ini saya minta penjelasan ini apa ini CCTV ya? Ini jangan merokok. Nah, memang kan ini AC ya, jadi nggak boleh ngerokok ya. Kalau ini kamera kan? Iya. Berarti di dalam nggak boleh ngemera gitu. Hmm. Berarti kalau nggak boleh ngemera kan sekarang orang kebanyakannya kan bikin konten kan suka di dalam Alfa, di Indomar gitu. Terus? Memang ini kalau ngemera di dalam ada undang-undangnya? Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Ada pasalnya apa undang-undangnya gitu? Di sini nggak boleh. Gitu ya. Kalau ada mah ininya ya buat cabangnya ya biar jelas ya. Apa itu? Gitu ya. Enggak apa-apa, ini buat edukasi aja. Ya, biar pada kita pada tahu gitu. Iya, kalau misalkan ini ada pasalnya, di pasal berapa adanya? Jadi kita itu jangan pernah mengada-ada. Kalau memang ada pasalnya itu harus ditindak pidana. Nah, jadi pertanyaan masyarakat itu mewakili saya sebagai tim kreator. Kalau merokok mungkin sah ya, karena boleh. Ini ada AC. Nah, yang saya pertanyakan ini. Kamera tuh. Sekarang kan takutnya ada yang aragan kan, kalau mengkamerakan ada hikmahnya itu Pak. Tapi kan di sini ada CCTV. Iya ada CCTV. Insya Allah aman Teh ya. Makasih Teh ya. Maaf ganggu ya. Jadi tadi itu enggak boleh, tapi dia tidak menunjukkan pasalnya. Iya, enggak. Karena dia enggak tahu. Nah, itulah. Kalau kita enggak tahu main setempel aja itu, sebetulnya agak bahaya itu, Pak. Iya, karena kan di sini enggak ada kepala cabangnya. Kalau ada kepala cabangnya dia lebih tahu gitu. Aturan kalau kita mau bikin apapun itu harus ada di pasal undang-undang KUHP. Kalau enggak ada di pasal undang-undang KUHP itu namanya ilegal, bukan legal.